Terima kasih kepada pihak PUJB. Terima kasih kepada pihak PUJB. Saya harap program ini diteruskanlah dari tahun ke tahunlah. Cabaran sekali. Hai, assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton-penonton. Selamat datang ke PUJB Shop. Salam maju Johor, salam amazing PUJB, salam PUJB kesayangan usahawan dan salam keusahawanan kerjaya pilihan. Okey, mesti para penonton tertanyakan kenapa PUJB Shop ni dah lama sangat tak bersiaran, betul tak? Okey, sebenarnya PUJB Shop ni tak bersiaran sebab kita bagi ruang kepada bulan Ramadan dan sekarang bulan Ramadan pun dah berlalu pergi. Jadi PUJB Shop ini akan sentiasa bersiaran setiap hari Selasa pada pukul 12 tengah hari bersama dengan produk-produk usahawan di setiap negeri Johor lah. Okey, macam para penonton tengok depan saya ni sekarang ni banyak sangat-sangat produk usahawan kan. Tapi sebelum saya nak perkenalkan produk usahawan pada hari ini, saya nak minta tolong para penonton untuk share live kita ni dekat semua rakan-rakan dan juga saudara-mara di semua media sosial. So nanti penonton lain pun boleh tengok produk kita pada hari ini. Sebelum kita nak ke segmen seterusnya, kita akan saksikan dulu video ni, okey? Okey, dah tengok kan video tu? So bersama saya hari ni adalah Cik Puteri, iaitu usahawan atau pengasas bahulu gulung, maruku dan juga kuih mamur kan? Di negeri Johor. Okey, Cik Puteri boleh perkenalkan diri Cik dengan perniagaan Cik tak pada hari ni? Hai, assalamualaikum. Nama saya Puteri Nur Alia dari syarikat HRM Flora Enterprise. Saya mengasaskan bahulu gulung yang diwarisi oleh ibu saya. So kat sini ada bahulu gulung mempunyai 4 perisa, coklat, nenas, strawberry dengan blueberry. Kat sini ada maruku meletup dengan ada makmur kacang. Okey, Cik boleh tak sharekan dekat kita lah dari mana datangnya idea untuk berniaga 3 produk yang ada depan saya? Sebenarnya cerita dia macam ni. Bahulu gulung ni, mak saya suka makan tapi nak cari yang betul-betul sedap tu tak jumpa. Jadi saya tanyalah dekat nenek saya kan resepi bahulu gulung ni. Jadi saya cuba, dapatlah resepi bahulu gulung ni. So bahulu gulung ni asalnya daripada turun-temurun lah. Oh, saya kan bukan dari belajar daripada YouTube atau masuk kelas lah. Okay.
Kalau dah, macam mana pula dengan Maruku? Kalau Maruku ni, saya belajar dari kelas. Oh, dari kelas. Hmm. Oh, okay. Kalau yang makmur kacang ni pula, resipi turun-temurun jugalah. Oh. Sebab mak, apa ni, mak saya, makcik-makcik saya semua suka makan makmur. Jadi, saya belajar jugalah daripada nenek saya. Okey, okey. Selain daripada perniagaan, lah, kita boleh katakan ni macam HQ lah kan? Perniagaan cik ni ada ke macam ejen ke stokis ke di seluruh negeri Johor ada ke? Ada. Ada juga. Oh, ada, juga. Ada dekat mana tu? Dekat Kelantan ada, Terengganu ada. Oh, luar daripada negeri Johor lah. Oh, okey okey. Nampak tak betapa famousnya bau lu daripada cik puteri kita ni. Okey, so boleh tak sebelum ni saya nak rasa dulu boleh? Boleh. Silakan. So kita akan rasa dulu bau lu ni. Nampak tak? Betapa cantik ni gulungan dia. Inti dia pun penuh ni. Okay. Makan dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap sangat-sangat sebab dia gebu, inti dia pun penuh, manis. Memang sedap lah. Cik Putih nak rasa juga ke? Sedap-sedap. Memang sedap. So memang kalau nak beli sekarang ni memang tak rugilah. Kita memang sekarang ni kita ada promotion ala kad kalau bau lu gulung 4 pack. Ala kad Maruku meletup satu balang harga biasa adalah RM25. Kalau sekarang ni para penonton beli harga ni hanya RM22 sahaja. Maaf yang saya makan. Boleh tak kalau saya nak rasa bau Maruku pula? Boleh. Boleh. Buka. Nampak tak? Betapa cantiknya. Inti dia pun banyak sangat-sangat. Lepas tu gebu sangat-sangat. Agak rugi memang. Memang tak rugi lah kalau nak beli. Nampak tak Maruku dia? Dalam satu balang ni banyak. Memang berbaloi kalau beli. Sedap. Memang sedap. Ni perisa apa? Udang. Oh, ni perisa udang. Ni perisa udang eh. Ala kad hanya bau, ala kad bau lugulung 4 pack. Hanya. Maaf ya. Terlalu cepat. Thank you.
Okey, Cik Putri, kalau kita tengoklah dari segi packaging ni kan, sangat-sangat cantik eh. Kalau kita tengok kat sini ada logo dia. Memang lawa lah. Cik Putri, kalau macam ni, untuk packaging macam ni, berapa ringgit eh satu ni? Kalau macam ni, RM6. Okey, selain daripada baulu macam ni lah kan, Cik Putri ada bagi perkhidmatan lain tak selain macam ada ni? Ada kalau lah. Contohnya kita nak buat kerja kahwin ke, majlis pertunangan ke, ataupun goodies untuk akikah ke apa-apa kan, kita juga ada sediakan packaging yang macam ni. Oh, ni packaging untuk sebarang program ke majlis-majlis lah. Yeah. Oh, okay. So kalau macam ni, packaging macam ni RM7.50. Tapi kalau contoh ambil lebih lagi kan, 100 ke atas ke 500 ke atas, kita boleh diskaunkan lagi lah. Kita boleh bincang lagi personal lah. Okay, ni adalah goodies. Goodies untuk majlis kahwin eh. Kalau berminat lah untuk ada majlis kahwin ke dalam masa terdekat ke apa kan, boleh WhatsApp nombor yang tertera dekat skrin sekarang ni eh. Okay. So kalau macam Maruku ni kan, satu balang ni berapa gram? Kalau satu balang ni dekat 500 gram. Okay. So sepenuhnya lah 500 gram ke atas lah. Sepenuh bekas. Okay, untuk satu balang ni lah berapa ringgit? RM25. RM25 sahaja, murahnya. Kalau macam majlis kahwin biasanya orang bosan kan, kita asyik terima mie ke, kicap ke kan. So tuan-tuan dan perempuan kalau ada majlis kahwin yang terdekat bolehlah bagi baulu gulung. Lain daripada yang lain eh. Memang lain daripada yang lain. Sebab kita sediakan perkhidmatan macam ni eh. Okay, selain daripada tu, tadi Cik Putri kata Cik Putri berniaga juga kuih makmur kan? Ya. Yeah. Oh, okay, Kak. Sekarang ni satu balang kuih makmur ni berapa ringgit? RM35. RM35 sahaja. Dalam dia ada berapa biji? 50 biji ke atas, sepenuh bekas ni lah. Sebab ni kita homemade kan? Jadi, sepenuh bekas ni kita isi. Oh, okay. Kalau macam kuih ni lah, biasanya orang kuih makmur mesti orang macam ingat, oh, time raya je ada. Adakah macam selain daripada hari raya, adakah perkhidmatan kuih makmur ni juga? Ada. Ada jugalah. Ada orang juga. Ada tempah jugalah. Ada. Oh, okay, okay. So, memang ready made jugalah benda ni kan? Oh, okay, okay. So, macam Puan Cik Putri kata, kan kuih baulu ni ada 4 jenis. Yeah. Paling top preset, paling top sekali lah. Biasanya orang order yang mana? Biasa orang order nenas lah. Tapi nenas ni biasanya orang-orang yang berumur lah. Berumur kan? Lah. Okay, okay, kalau macam kanak-kanak ke, remaja ke, biasanya diorang ambil yang coklat, batu strawberry ke, yang perisa-perisa ni lah. Orang-orang remaja suka makan remaja lah. Suka memang perisa selain daripada nenas lah kan? Ya. Okay, okay. Baulu cheese tak ada? Tengah nak launch lah. Dalam idea. Okay, yeah. Ada idea kan untuk menghasilkan bahulu gulung cheese. Betul. Okey, okey. Selain cheese pun kita ada juga nak menghasilkan bahulu Nutella. Oh, okey. Macam-macam. Macam-macam lah. Bahulu cempedak ke. Oh, cempedak? Oh, sangat-sangat lain daripada yang lain eh. Oh, so, korang tunggu apa lagi. Kalau berminat, boleh WhatsApp nombor yang tertera dekat skrin ni sekarang ni. Untuk tempat sebarang tempahan eh. Selain daripada berniaga macam biasa pun, dia Cik Putri juga menyediakan perkhidmatan untuk dogif kahwin. So memang tak rugilah. Alang-alang pun dah nak dekat raya haji ni kan. Kita pun mesti ada nak makan selain daripada rendang ke apa kan. Mesti kita boleh makan kuih baulu ni juga. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kalau dari teknik pembuatan lah, bahan-bahan lah. Baulu gulung ni macam mana? Adakah lain daripada yang lain ke? Selain tepung ke? Setakat ni, kita buat bahulu gulung ni mengikut tradisional lah. Oh, secara tradisional. Oh, maksudnya okay. Tak ada overlap. Memang tradisional punya. Oh, memang dari macam apa orang kata turun-temurun dari dulu kali. Kalau sekarang kan biasanya orang buat bahulu pakai overlap kan. Untuk gebu kan. Tapi itu nanti jadi kek. Kalau kita punya memang betul-betul bahulu. Bahulu dululah. Sebab texture ni pun akan lain tau. Betul. Okay, Cik Putri boleh tak saya tanya, ada ejen dekat Johor ke? Ada. Kalau dekat Johor tu bagaimana ya? Kalau biasanya dekat Semparenggam. Oh, Semparenggam. Berpahat ke. Memang IKS punya kawasan lah. Biasanya yang luar daripada Johor Bahru lah. Tu kita ada juga ejen. Kalau Johor Bahru ni, kita pun ada ejen juga. Tapi biasanya semua dekat
kawasan-kawasan AKS lah kan. Yeah. Oh, okey okey, faham. Kat mana nak dapatkan kawasan AKS tu kan? Contohlah kan Cik Putri kata dekat Semparan kan, kat bagaimana yang strategik lah macam exact location tu? Dekat taman, kalau dekat Johor ni biasanya kita dekat Pasar Peladang. Pasar Peladang Sekudai. Oh. Dekat situ ada kedai. Okey, yang jual bahulu gulung. Lepas tu yang kedua boleh dapatkan juga dekat Taman Pulai Flora. Dekat SRM Flora. Tu kita lah. HQ kita. HQ, okey. Betul-betul. Selain daripada Johor Bahru, boleh juga dapatkan dekat Sempadan Renggang ke, Batu Pahat ke. Mana yang berdekatan tu boleh walk in lah dekat sama ada HQ atau sebarang ejen untuk produk daripada Cassandra ni. Kalau mana yang jauh ke kan, nak postage ke, boleh WhatsApp lah nombor yang ada dekat screen sekarang ni. So, Cik Putri, saya nak tahulah anggaran setahun, berapa ratus lah bahulu yang mampu dijual? Dekat RM200,000. RM200,000 termasuk dengan untuk masa kahwin lah. Oh, okay. Sangat-sangat banyak yang RM200,000 tu sangat-sangat banyak yang untuk wedding dan juga untuk bahulu biasa. Okay, sebab bahulu kita ni lain daripada yang lain tau. Dia panjang dia 10 inci, dia punya lebar 8 inci. So memang lain daripada yang lain. So korang boleh tengok. Kalau para penonton, okey, nampak. Dia dah keluarkan dah. Ni para penonton kalau nak tengok memang panjang . Memang berbaloi dengan harga RM6 sahaja untuk packaging biasa. Ni RM6 ni termasuk semua perisa atau lain-lain? Lain-lain. Oh, lain-lain. Okey, kalau macam ni RM6 ni nenas lah kan? Kalau coklat? Coklat RM7. RM7. Kalau yang lain? Sama juga. Oh, semua perisa yang lain selain daripada nenas adalah RM7 lah. Seronok Okey, sekarang ni kalau maruku pula. Kita nak beralih ke maruku pula. Bahan-bahan dia biasanya Cik Putri pakai apa? Selain daripada tepung lah. Mesti ada something yang special, betul tak? Ya. Yeah. Udang kering, daun kari, lagi garam. Garam. Okey. Yang special dia udang kering lah. Dia memang ada perisa lah. Perisa maruku, perisa udang kering. Selain daripada perisa udang kering, ada perisa lain ke kalau maruku? Tak ada. Oh, memang ni memang lah. Satu je. Okey. Faham. Kalau. Oh, ikhlas. Okey, dah tengah iklan. Oh, kalau kita take a break juga, tengok iklan. Okay.
Okey, kita kembali lagi. Okey, Cik Putri, sekarang ni saya nak bertanya pasal harga yang ada dekat sini lah. Yang ada dekat skrin sekarang ni. Kalau ikutkan baulu gulung 10 pack, harga biasa berapa ringgit? Kalau harga biasa, biasanya RM60. Oh, okey. Sekarang ni kalau dekat live ni ada 25% lah. Tahu saya kan, betul tak? Betul. Oh, okey. Sekarang ni ada 25% discount, ya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau harga selepas diskaun berapa ringgit Cik Kucu? RM45. Oh, RM45 saja yang murah sangat-sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, tunggu apa lagi? Tolonglah drag hari ni, okey? Sebab hari ni sangat-sangat special. Harga yang RM45 ni hanya laku pada hari ini sahaja. Untuk hari lain memang tak adalah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kedai pun memang tak dapatlah harga ni. Memang hari ni sahaja. Kalau untuk ala kad baulu gulung, 4 pack tanpa kotak. Tanpa kotak lah macam ni. Ya. Kalau 4 pack, harga dia, harga biasa dia RM25. Kalau selepas diskaun RM25? RM22. RM22, okey. Sangat-sangat murah eh. Tunggu apa lagi. Tolonglah beli. Panjang lah. Panjang macam ni. Besar. 4 pack tau. 4 pack. Dia packing dalam satu dalam pack. Satu pack. Besar lah. Okey macam ni. Bayangkan macam ni. Panjang macam ni tapi dalam satu pack ada 4. Yeah. 4 pieces lah. 4 ni. 4 gulung. Okey. Sebab kalau kotak biasanya dia mahal sebab posting kan. Okey okey kita faham. Okey tengoklah kotak kita. Kotak pun cantik sangat-sangat eh. Mana dapat cantik macam ni? Eksklusif pula tu. Siap ada maklumat pemakanan. Okey. Pemakanan. Kalau selain kat sini pun kat kotak ni pun ada juga nombor-nombor telefon untuk order. Facebook pun ada juga. Okey. Untuk harga maruku pula, maruku beletup ni. Satu balang biasa RM25 setahu saya kan. Selepas diskaun berapa? Sama juga RM22. Oh RM22 lah. Oh, okey ada. Okey okey faham. Kalau maruku kalau bukan maruku lah maksud saya kuih makmur ni lah. Kalau harga biasa tadi Cik Putri kata RM35 betul tak? Betul. Kalau hari ni berapa ringgit? Hari ni RM30. RM30 okey sangat-sangat murah eh. Tunggu apa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak kalau saya nak rasa pula? Boleh. Kuih makmur ni tadi saya tak sempat nak rasa tau. Okey. Nampak ni. Sangat-sangat besar tau. Besar dan juga memang nampak gebu lah. Saya rasa dulu eh. Sebab makmur kita ni, inti dalam dia tu, kita buat sendiri tau. Kacang tu kita blend sendiri, kita buat sendiri. Inti dia sangat penuh eh. Penuh dan juga padat. Sedap-sedap. Memang sedap. Selain daripada hari raya pun korang boleh dapat juga dapatkan produk Kuih Makmur ni juga di kedai-kedai. Maksud saya HQ dan juga sebarang agensi, agent daripada Cik Putri kita ni. Di mana Cik Putri tadi? Simpang Renggang dan juga Batu Pahat. Batu Pahat. Simpang Renggang dan juga Batu Pahat. So, saya tengok kat sini. Cik Putri. Saya tanyalah. Kebiasaan ni kan? Macam baulu gulung ni kan? Ramai tak pelanggan yang beli? Ramai. Maksud saya macam dari semua kaum tu. Dari semua kau pun ada berminat juga lah kan. Memang baulu ni memang famous lah dengan rasa dia, dengan penuh dia, gebu dia memang sangat-sangat gebu lah. We'll be right back.
Puan. Saya nak tanya pasal harga lagi lah. Kalau orang tu okey, maaf. Puan, boleh perkenalkan tak diri Puan? Okey, saya pengasas lah. Baulu Gulung, Maruku, Makmur. Itu puteri tadi tu saya punya warisan lah. Oh, anak Puan lah maknanya. Okey. Baulu Gulung ada 4 perasa. Baulu Gulung nenas, strawberry, blueberry dan coklat. Makmur sebenarnya ada 2. Makmur kacang dengan makmur kurma. Kita punya top sale lah ni 3 produk. Dan ni maruku udang. Tapi maruku meletup lah dikenali sebagai maruku meletup. Makmur kurma dengan makmur kacang memang berbezalah daripada yang lain. Sebab kita tidak menggunakan sedikit butter pun. Semuanya, semuanya menggunakan minyak sapi. Semuanya menggunakan minyak sapi. Dan kalau baulu ni, memang kita menggunakan resepi zaman dulu. Tak ada overlap tanpa bahan-bahan yang sekarang ni lah. Macam kalau sekarang orang banyak overlap untuk gebu apa, kita tak ada. Sebab bila dah overlap, dia dah menjadi macam seperti kek. Betul, dah tak klasik lah dah kan. Dah tak klasik dan tak orang kata tu tak tradisional. Cuma teknik dia, teknik pembuatan dia tu yang membezakan seseorang punya produk dengan kami punya produk lah. Begitu juga kuih makmur lah. Yang ada orang buat menggunakan butter, tapi saya tak ada. Semua memang minyak sapi. Nampak, dengar tak? Memang special produk ni. Okey, dapatkan hari ini dengan harga promosi. Takkan dapat di hari-hari yang lain. Hanya di PUJB Shop, Baulu Gulung, 1 pack ada 4 batang. Harga biasa RM25 dan harga promosi hari ini hanya RM22. RM22 saja. Takkan ada dapat di lain hari. Hanya hari ini saja. Hari ini saja. Ya. Kalau maruku pula pun? Maruku sama juga. Maruku udang memang special punya resepi. Memang udang akan terasa. Okey, harga biasa memang kalau saya sendiri jual di luar pun RM25. Dan tapi hari ini hanya di PUJB Shop RM22 sahaja. Memang special. Harga yang cukup special. Takkan dapat mana kecuali dengan pembelian orang kata tu yang satu. Pack. Yang satu pack besar. Macam Kodi. Itu baru boleh dapat harga. Kalau beli satu memang loose gini memang takkan dapat. Tapi hari ini. Memang sangat special. Kena grab hari ini juga. Sebab untuk dapatkan harga promosi. Dan makmur juga. Harga biasa RM35. Makmur kacang, makmur kurma RM35. Tapi hari ini boleh dapatkan di PGB Shop dengan harga RM30 sahaja. RM30 saja untuk dua jenis lah. Untuk dua jenis. Dalam dia ialah 50 biji ke atas. Sebab kita menggunakan homemade. Kadang-kadang sepenuh ni dapat 52, 53. Kadang-kadang 54, 55 ke atas. Mana nak dapat tuan-tuan dan puan-puan 50 biji hanya dengan RM30 saja untuk hari ni. Kalau kat hari lain memang tak dapatlah harga RM30 tu. Memang kena grab hari ni juga. Tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp nombor yang tertera untuk submit order masing-masing. Memang dapat hanya hari ni je lah, harga sangat-sangat murah lah. Betul tak Puan? Betul. Dan takkan dapat selepas pada hari ni. Selepas pada hari ni tak dapat lah. Kalau tu memang. HQ pun tiga. Ya, betul. Sebab ni kita promotion untuk PJB Shop. Okay, kita iklan sekejap. Okay. Maaf ya, saya tersilap. Okay Puan, nampaknya kita punya rancangan hari ni, PJB Shop hari ni dah nak sampai ke penghujungnya lah. Terima kasih sangat-sangat Puan sebab perkenalkan produk ni kepada kami dan juga kepada para-para penonton yang berminat untuk beli baulu gulung, maruku meletup dan juga kuih makmur. Saya pun daripada kami syarikat HM Flora Enterprise pun mengucapkan terima kasih kepada PJB Shop kerana mengundang kami untuk sama-sama promosikan produk untuk memberi harga yang cukup istimewa pada hari ini kepada
anda-anda semua. Jangan lupa dapatkan hari ini juga harga-harga yang istimewa pada hari ini. Maruku, Baulu dan Makmur. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa tolonglah grab untuk hari ini. Selain daripada produk biasa, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga belikan untuk jadikan goodies, majlis kahwin atau akikah ke. Jumpa lagi untuk minggu depan. Terima kasih. Dengan cabaran saya bunyi dan masih berubah. Hasil tanah, hasil bumi ini boleh memberi pulangan untuk kita. Pasaran ni saya tak nak di Malaysia, saya nak keluar negara. Penat tu memang biasalah pada saya, tapi dia punya hasil dia memang merasakan. Yang penting sekali, tekadkan diri apa yang kita buat, biar seringgit tapi hari-hari. Kepada PUJB. Terima kasih kepada pihak PUJB. Terima kasih kepada pihak PUJB. Saya harap program ini diteruskanlah dari tahun ke tahun lah.